Anda kembali bergabung bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Inggris dan Uni Eropa bersiap untuk memulai perundingan atas kesepakatan perdagangan kedua belah pihak. Langkah ini dilakukan pasca keputusan Brexit yang resmi berlaku sejak 1 Februari 2020. Pemerintah Inggris dan Uni Eropa tengah bersiap untuk memulai perundingan atas kesepakatan perdagangan kedua belah pihak setelah Brexit resmi diberlakukan pada 1 Februari 2020. Dengan demikian, selama 11 bulan ke depan Inggris dan blok ekonomi tersebut akan memasuki masa transisi negosiasi hingga akhir tahun 2020. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa pihak negeri Ratu Elizabeth tidak akan menerima permintaan Uni Eropa untuk mengikuti peraturan pasar tunggal blok ekonomi dan keputusan pengadilan. Bahkan, Johnson mengancam akan meninggalkan pembicaraan dengan pihak benua biru jika Uni Eropa tetap menerapkan aturan tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya hubungan Inggris dan Uni Eropa sempat mengalami ketegangan selama 3 tahun terakhir setelah perundingan kesepakatan Brexit yang rumit yang mengakibatkan penarikan politik Inggris guna menghindari perubahan dalam peraturan perdagangan Uni Eropa pada tahun 2021 mendatang. Adapun pihak Inggris dan Uni Eropa akan berkomitmen untuk memberlakukan kesetaraan dalam negosiasi kedua pihak, di mana pihak Eropa akan memahami ambisi utama Inggris yang ingin menyelaraskan hubungan perdagangan dan kerjasama di masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel.